hadis Syekh Abdullah Al-Harari. Ha, ini pun ulama hebat juga. Ha, yang ni ustaz pernah sempat dengan Syekh ni. Syekh Abdullah Al-Harari ni seorang alim ulama yang hebat dalam ilmu hadis dan juga ilmu akidah. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab berakidah dan juga kitab-kitab membongkar ajaran-ajaran sesat seperti Wahabi, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Antara kitab yang masyhur membongkar hakikat Ibn Taymiyah, Al-Maqalat As-Sunniyah Fi Kashfi An Dalalat Ibn Taymiyah. Karangan Imam Syekh Al-Harari ini, ya, dalam tu menyebut bagaimana akidah Ibn Taymiyah yang sebenar berdasarkan kenyataan-kenyataan daripada kitab Ibn Taymiyah sendiri dan juga penjelasan daripada alim ulama. Ya, dan beliau ini memang seorang yang wara', seorang ahli sufi tasawuf yang terkenal, sufi yang tawadhu', tapi banyak orang fitnah dia. Macam-macam orang fitnah Syekh Abdullah Al-Harari ni banyak. Dia ada yang mengatakan Syekh Abdullah Al-Harari ni suka mengkapirkan orang. Nampak je orang datang kat muka dia, kapir. Bohong. Saya sendiri pergi kat, pernah bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Harari. Dia tak kapir pun saya. Dia tidak menyesatkan saya. Dia sama seperti ulama-ulama yang lain. Cuma dia ni agak fokus kepada pendedahan golongan Wahabi. Golongan Wahabi marah sangat dengan dia. Ha, ya. Ulama-ulama lain pun mendedah juga Wahabi. Tapi Syekh Abdullah Harari ni dia tegas. Sebab tu Wahabi dia tak boleh berhujah dengan Syekh Abdullah Harari. Dengan Syekh Abdullah Harari pun tak boleh. Dengan anak murid dia pun tak boleh. Slender Wahabi. Ha, sebab apa? Sebab Syekh ni memang tegas dalam berakidah. Kaedah yang dia guna ni memang kaedah yang tajam, yang kalau berhujah tu memang tak boleh ditolak lah. Ya? Ha, ini salah seorang ulama yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, dan ramai lagi, banyak lagi lah nak sebut, beratus-ratus ribu ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil contoh, ulama telah berijma, bersepakat Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba muncul seorang ustaz Wahabi, dia kata Allah di atas langit. Ha, tuan-tuan nak ikut seorang Wahabi ke ribuan alim ulama? Kita ikut majoriti ulama lah. Sebab apa ustaz selalu ulang pasal Wahabi? Sebab Wahabi yang banyak membawa kacau dalam akidah. Yang lain pun membawa kekacauan juga, tapi yang ni lagi dahsyat. Depan orang awam warak pun warak wabarkun lah. Ya, tapi hakikatnya mereka menyebarkan dakwah yang kufur yang bercanggah dengan ajaran Islam.